Halo teman-teman, selamat datang. Dan pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara memasukkan dan merewind roll film pada kamera analog. Kamera yang akan saya tunjukkan adalah kamera pocket Canon Mate MB103. Nah, langsung saja. Pertama-tama, kita membutuhkan 2 buah baterai berukuran A2 untuk menyalakan kamera ini. Sudah ada petunjuknya, posisinya plus dan minus. Lalu kita masukkan. Posisinya. Lalu kita tutup. Selanjutnya, kita memasukkan roll film ke dalam kamera ini. Ini di kamera ini di tombol untuk membuka ada di sebelah sini. Kita tekan. Lalu di sebelah tempat rollnya itu ada di sebelah kiri. Kita masukkan. Dia harus pas. Lalu kita tarik seperti ini. Ada tuasnya, dia harus pas. Oke, setelah itu kita tutup, lalu kita nyalakan dan kita tes. Kelihatan, itu artinya kamera ini sudah berfungsi dan bisa digunakan. Kalian bisa lihat di sini ada tombol, ada lampu merah di sini. Nah, itu untuk tes. Itu menandakan juga bahwa kamera ini sudah berfungsi. Lihat. Nah, itu. Nah, teman-teman bisa dengar bunyinya. Nah, kalau filmnya sudah habis, nah beberapa kamera analog, biasanya ada kamera analog terkhusus untuk kamera pocket, ketika roll filmnya sudah habis, dia akan otomatis akan merewind sendiri. Tapi pada kamera ini, dia tidak memiliki fitur seperti itu. Oke, selanjutnya cara merewind roll film ini, yaitu kita matikan dulu kameranya, tekan tombol seperti ini, lalu di tombol on off ini ada tombol kecil warna putih di sini, ya itu kita tekan. Nah, tombol kecil ini berfungsi untuk merewind roll film yang ada dalam kamera ini. Jadi kita tekan terus sampai dia terus menggulung roll filmnya. Teman-teman bisa lihat, tinggal teman-teman buka. Nah, jadi roll filmnya sudah masuk ke dalam seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, share, ataupun kalau teman-teman mau berbagi, bisa teman-teman komen pada kolom komentar dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih, sampai jumpa.